Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Abi Bird Farm Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitos tuah goib burung derkuku kuk 2 dan kuk 3. Kalau tentang mitos burung puter sudah sering kita bahas, kali ini berbeda. Kali ini kita akan membahas mitos burung derkuku atau deruk. Sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya jika kalian klik tombol subscribe di bawah video dulu, supaya channel ini lebih bersemangat berbagi info-info seputaran burung. Terima kasih. Mitos tuah goib burung derkuku, kuk 2, dan kuk 3. Burung derkuku, tekukur, deruk merupakan salah satu jenis burung yang banyak dijadikan sebagai burung peliharaan atau sebagai burung klangenan untuk dinikmati suara anggungannya yang merdu. Walaupun tidak sepopuler burung perkutut, tapi burung derkuku tetap memiliki keistimewaan tersendiri bagi penggemarnya. Seperti halnya burung perkutut, burung derkuku, tekukur, deruk juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Burung derkuku yang dianggap memiliki kekuatan goib yang dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya adalah derkuku yang memiliki suara ujung atau kuk 2 dan kuk 3. Tapi untuk mendapatkan burung derkuku yang memiliki suara ujung kuk 2 dan kuk 3 tidaklah mudah, karena termasuk cukup langka. Apalagi derkuku yang suara ujungnya kuk 3 stabil sangat sulit ditemui. Dan kalaupun ada harganya cukup mahal, karena memang termasuk sangat langka, dan dianggap memiliki kekuatan goib yang dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Tapi untuk mendapatkan burung derkuku yang memiliki suara ujung kuk 2 dan kuk 3 tidaklah mudah, karena termasuk cukup langka, apalagi derkuku yang suara ujungnya kuk 3 stabil sangat sulit ditemui. Dan kalaupun ada harganya cukup mahal, karena memang termasuk sangat langka, dan dianggap memiliki kekuatan goib yang dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Menurut kepercayaan orang Jawa, burung derkuku, tekukur, deruk dianggap memiliki kekuatan goib dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berikut ini beberapa tuah, manfaat dari burung derkuku kuk 2 dan burung derkuku kuk 3. Satu, derkuku kuk 2 dan kuk 3 dipercaya dapat membawa keberuntungan dan membantu melancarkan rejeki bagi pemiliknya, memudahkan pemiliknya dalam mencari rejeki. 2. Membawa kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga dengan sering mendengar suara anggungannya yang merdu. 3. Untuk kewibawaan dan ketentraman hidup pemiliknya serta dapat menolak santet, ilmu hitam. Terlepas dari tuah atau kekuatan goib yang ada pada burung derkuku kuk 2 dan kuk 3,
Sebetulnya secara logika memang masuk akal, karena dengan mendengarkan suara anggungan burung derkuku kuk 2 dan kuk 3 bisa membuat hati merasa tentram dan damai. Suara anggungan burung derkuku dengan suara ujung kuk 2, apalagi yang kuk 3 memang terdengar lebih merdu dan berirama dibanding suara burung derkuku yang suara ujungnya hanya kuk 1. Sehingga suaranya dapat membuat suasana hati menjadi lebih tentram. Berbalik, berbes milik, palinang kupuran, mangku tangan tetari. Jika suasana hati tentram dan damai, maka pikiran juga menjadi lebih jernih dan terang sehingga dapat menemukan ide-ide cemerlang dan dapat mencari peluang yang berkaitan dengan jalan rejeki. Suara burung derkuku kuk 2 dan kuk 3 yang merdu dan harmonis juga akan membuat suasana rumah terasa asri dan adem sehingga suasana hati penghuni rumah juga akan terpengaruh menjadi lebih positif dan rumah tangga menjadi harmonis. Jika suasana hati dan pikiran sudah positif, maka ibadah akan menjadi lebih khusyuk, sehingga lingkungan rumah akan terbebas dari energi negatif dan gangguan makhluk halus. Selain itu, jika ada serangan gaib dari luar seperti serangan guna-guna atau santet juga tidak akan bisa menembusnya. Berbalik, berbes milik, palinang kupuran, mangku tangan tetari. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan share ke semua sosial media kalian. Supaya lebih banyak lagi yang mengetahui video ini. Terima kasih. Berbalik, berbes milik, palinang kupuran, mangku tangan tetarisan. Kanggung jalan dongo. Berbalik, berbes milik, palinang kupuran, mangku tangan tetarisan. Malam Jumat, ahli kodo, boleh berkoma. Ooh.